Shalom, Amsal 3 ayat yang ke-7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bijak adalah sebuah sikap atau tindakan. Saat ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa penilaian bijak sesungguhnya bukan dari diri sendiri, melainkan menurut pandangan semua orang bagaimana kita menjalani hidup kita. Jika kita menginginkan hidup kita penuh damai sejahtera, sehat, dan kuat, inilah yang harus kita lakukan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.